Masuk di sini. Spannya di kuning laras. Off kontak belum ada, on kontak harus ada. Karena itu datangnya dari relay kaki 5. Tuh, benar. Jol. Ini kita cepot. Kita cepot ya. Ini enggak boleh bocor. Kalau bocor, kemungkinan besar ECMO sudah bermasalah, kemungkinan besar yang terjadi. Wes, benar. Nah, ini enggak boleh ada stromnya, ayo. Tuh, karena ini langsung independen dari spool. Wes yo. Gede. Entep depan atau bocor ya ECMO nih, sing jero. Kotak mati ya. Tespennya taruh min. Pegang. Ini pegang biar cepat durasinya. Nanti habis ya. Taruh di kuning ini, kuning leres. Ini kan kalau yang hitam masak. Oke, kontak mati. Belum boleh nyala. Sini lampunya. Oke, belum boleh nyala karena itu asal dari relay kaki 5. Di kontak baru nyala. Karena itu untuk pengisian dan untuk power. Oke, matiin kontak, harus mati. Oke, harus seperti itu ya. Iki temasa. Nah, keadaan kontak mati di sini. Ini dipasang ya. Ini yang tengah enggak boleh bocor. Yang pinggir juga enggak boleh bocor. Ya. Ini kontak hidup ya? Mati. Oh, mati. Kontak on aja. Kontak on. Berarti kan sini sudah kerja, ya kan? Nah, ini jangan dimasukin di gede ini. Enggak boleh ada bocor dulu semua. Ini posisi dilepas. Silakan, Mas. Awas, hati-hati. Jangan kawin dengan bolonya. Ini posisi kontak on ya. Iya toh? Yuk pindah. Gak urip, bener sebelah ini, sebelah kono. Iya. Harus kayak gitu. Ya, harus kayak gitu. Kalau hidup kemungkinan besar ECMO-nya sudah bocor, dial elektriknya sudah konslet. Ya. Oke, ini pas keadaan kontak on, pencet black klaksonnya. Buktek nih. Wes. Posisi iki cepot kabeh. Pateni kontak. Oke, iki dipasang. Pasangan siji. Iki temen tak karo. Tak cepot sik iki sokete. Duh, sempit nih tali-tali. Bodine tali ini kawat. Jojo, bisa minta tolong enggak cabut dua soket ini? Ini yang dua soket ini yang tengah ini untuk pengisian dan double starter. Tiga ini untuk gerak ACG sama kerja pengisian kalau mesin dehidrat. Ini sensor aktuator kontrol dan segala macamnya sih. Kita cepat sih.